Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita cara mudah untuk menguras bak ya, menguras tandon ini dan membersihkannya. Jadi kita pakai ini nih, pakai water pump. Jadi dia akan menghisap air yang dalam tandon dengan cepat ya, dengan pipa ini, selang yang gede ya. Oke, sekarang kita akan connect dia. Ini hanya pakai listrik aja ya, 220. Tinggal dicolok aja listriknya. Dan dia akan menghisap nih semuanya air yang dalam tandon kita itu ya. Jadi masukkan water pump ini ke dalam bak ya, atau dibilang ini namanya pompa celup ya. Pompa celup, terus selangnya ini kita taruh di atas, kita taruh di ujung ya. Di saluran pembuangan kita. Setelah itu kita colok listrik dia. Nah, di dalam tuh ya, airnya yang keluar cepat, gede banget ya. Tuh, pompa celupnya biarkan aja di bawah. Jadi dia akan menguras semuanya air yang ada dalam bak dengan cepat, dan kita nggak capek lagi ya untuk mengambil air yang ada dalam bak ini. Tuh, nih pompanya. Baknya kotor banget ya. Mau turun? Hah? Belum? Tuh, iya tuh. Jadi kita menguras nih, airnya kotor banget. Dan di sini kita menggunakan saringan. Saringannya juga kotor banget ya. Ini udah seminggu nih. Kita menggunakan air WTP. Saringannya kotor banget. Ih, orangnya cek mati. Tuh. Ada capati dalam. Seru banget ya. Ada kencang banget nih airnya. Ini kencang banget. Kuras juga ya, sambil hisap dalamnya ini kita bersihkan nih. Jadi airnya itu kita pakai untuk menggosok dinding-dindingnya ya. Kita menggunakan air yang dalam dengan menggunakan sabun ya. Kalau nggak pakai sabun nggak bisa rontok dindingnya nih. Tuh, bersih semuanya. Jadi kita bersihkan bak kantong kita dengan sabun ya, semuanya dindingnya kita bersihkan. Hilang ya, pakai sabunnya. Kalau pakai air aja nggak bisa hilang tuh. Biar ini tetap jalan. Kuras.
Gayung. Oh, bagi gayung. Oh ya, bersihin. Oke, sekarang tahap akhir, kita akan membilas semuanya. Dinding-dinding ini, apa dinding-dinding tandongnya ini dengan air bersih. Ya. Kita menggunakan air bersih, kita lap lagi ya, lap semuanya lagi. Lap sekali lagi biar bersih banget ya. Kita lapangin dindingnya dengan menggunakan air yang bersih dan Gazebo biar bersih semuanya tandongnya ya. Oke, jadi sekarang ini udah tandongnya udah diisi ya, dan filternya ini kalian bisa lihat nih ya, ini sehari aja udah kotor banget nih. Ini airnya dari WTP nih ya, dan hasilnya seperti ini, jernih banget ya airnya, jernih sekali sampai bisa ngaca ya. Udah nggak ada lumpur segala macam. Oke, guys, demikian review dari kami Runatech mengenai cara mengganti bak, cara mengganti bak penampung air yang cepat dan hasilnya maksimal ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.